Beginilah video warga Sidoarjo turun dari sepeda motor dan menuntunnya saat melintasi rumah duka keluarga korban jatuhnya pesawat Lion Air JT610 Janatun Sintia Dewi, Desa Suruh, Kecamatan Sukodono hari Kamis lalu. Nampak semua warga yang menggunakan transportasi motor roda 2 seketika tanpa dikomando turun dan menuntun saat melintas di depan rumah duka. Namun itu tidak berlaku untuk roda 4. Menurut warga, tradisi dan budaya ini sudah dilakukan warga Desa Suruh, Kecamatan Sukodono sejak lama ketika ada warganya yang meninggal. Aksi warga ini sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada jenazah dan keluarganya. Namun masih banyak warga yang tidak tahu tradisi ini dan dianggap aneh dan unik. Padahal ini adalah tradisi dan adat ketimuran sejak dahulu. Itu sebenarnya tradisi sudah lama yang sebagai bentuk penghormatan bela sungkawa kepada orang yang kesusahan, orang yang berduka cita. Berarti itu murni inisiatif dari warga atau bagaimana? Tidak, itu sudah tradisi Jawa sejak dulu. Berarti lama. Berarti tidak ada himbauan dari warga untuk menuntun? Tidak ada himbauan, itu muncul dari diri sendiri dan sebagai penghormatan bela sungkawa kepada orang yang berduka cita atau keluarga yang berduka cita. Melihat video itu aneh nggak atau bagaimana? Tidak aneh, karena rasa kemanusiaan aja, sopan santun kita. Kalau ada orang meninggal, kita ikut berduka cita. Begini, ketika diunggah di sosmed menjadi sesuatu yang aneh. Kalau saya orang Sidoarjo nggak aneh. Tapi itulah indahnya teknologi, memang harus diunggah, harus ditunjukkan kepada publik, dan itulah Indonesia. Jadi ada tata krama yang harus dijaga, jangan sampai hilang hal-hal semacam itu. Jadi dari dulu itu kalau ada orang meninggal, biasanya itu naik motor turun. Itu demi ikut menghormati kepada rumah duka, kepada keluarganya. Ya alhamdulillah kemarin jadi viral se-Indonesia. Ya, supaya alhamdulillah supaya menjadi pelajaran buat yang lain. Ya ini dampak positif sosmed. Makanya saya bilang tadi indahnya teknologi. Tergantung orang mau memperindah teknologi atau memperkeruh teknologi dengan hoax dan fitnah-fitnah yang lain, ya tergantung orangnya. Teknologinya nggak salah, yang memanfaatkan yang salah. Kalau ini sangat positif sekali ya, ingin menunjukkan bahwa, bisa ditunjukkan bahwa inilah budaya kita. Budaya kita ya kayak gini, punya sopan santun, punya kerukunan dan tata krama yang luar biasa sebetulnya. Warga berharap budaya dan tradisi leluhur khususnya orang Jawa yang dilakukan warga Desa Suruh, Kecamatan Sukodono terus dilestarikan agar menjadi teladan bagi generasi muda yang sudah tidak paham lagi dengan budaya dan tradisinya sendiri. Dari Sidoarjo, Tim Liputan GRTV.